kejadian apa itu? Kapan kejadian itu akan terjadi? Kayaknya lamaran
harus kita tunda dulu deh. Belum tentu juga Mas Otan bisa datang nganterin surat cerainya. Retno, kesian. Benny kan udah datang. Gimana juga sih kita bisa tunda? Enggak, Ma. Ini beneran harus ditunda. Aku mesti pastiin keadaannya Mas Otan sama Ibu Sandra tuh baik-baik aja. Apa? Ditunda? Enak aja. Enggak. Otan kena musibah. Itu bagus. Berarti hubungan kita sudah tidak ganggu lagi. Ya kan? Benny, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Tega tau gak? Pokoknya aku gak mau tahu. Lamarannya harus ditunda. Ya Allah. Aduh, tolong cariin dong anak saya. Kemana ini, Pak? Kesana, aku harus cari Mas Otlan. Ngapain, Retno? Kamu harus kesana? Ma, aku mau mastiin keadaannya Mas Otlan sama Ibu Sandra baik-baik aja. Kenapa? Ya udah kita lihat berita aja. Ma, gimana pun juga, Bu Sandra itu deket banget sama aku bunganya, Ma. Terus udah gitu, Mas Otlan juga kan masih... Kak, bener kata Tante. Kita nggak bisa kesana. Akses jalannya pasti masih padat. Lebih baik kita tunggu informasi dulu aja. Iya, Nak. Tapi aku harus ke sana. Iya, aku ngerti, Kak. Nanti aku temenin Kakak ya. Mas, tunggu, Mas. Lihat anak saya, Hotlan. Ibu yang tenang dulu. Tim kami yang lainnya sedang mencari korban yang lainnya, Bu. Mas, saya boleh pinjam handphonenya sebentar, Mas? Boleh. Ini Bu, sebentar. Yang urus itu ya Bu. Halo, 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 assalamualaikum, Retno, Retno ini ibu nak. Ibu, ibu, alhamdulillah, ibu selamat, Bu. Bu, Mas Otlan gimana, Bu? Otlan nggak tahu, Nak. Otlan nggak tahu di mana. Dari subuh tadi dia belum kembali dari masjid. Ini ibu juga lagi cari-cari Otlan, Nak. Sabar ya, Kak. Prisley, kita harus ke sana sekarang. Ya, harus Kak. Ayo. Retno? Ibu, ibu, Retno, ibu, ibu nggak apa-apa, Bu. Iya, nah, ibu nggak apa-apa. Retno, orang itu tadi habis sholat subuh. Rencananya dia nanti mau ke rumah kamu, Nak. Sabar ya, Kak, Tante. Sebaiknya kita cari Kak Otlan ke tempat pengungsian yang lain ya. Retno. Ini, Nak. Ini, Nak. Otlan menitipkan cincin ini sama ibu. Dia pesan sama ibu. Kak, cincin ini jangan sampai hilang. Lebih baik kamu yang simpan, Nak. Kamu saja yang simpan. Ya Allah. Prisley. Prisley, kamu lihat apa, Pris? Kak Retno, Tante. Otlan masih hidup. Kurang.
Terus Hotman sekarang di mana, Nak? Aku lihat sungai dan jembatan kecil. Ayo Tante Kak, kita cari ke Hotman sekarang. Ayo. Buran. Kamu sisir semua sungai. Menurut informasi, Hotman ada di bawah jembatan. Jembatan kecil. Kalau ketemu dia habisin, kali ini saya nggak mau tahu. Jangan sampai gagal. Ngerti? Itu dia. Ya, Pak. Udah, ya, Pak. Cepat. Oh. Ayo, Tante, Kak. Di mana, Misri? Ada di sini. Hotlannya. Aku yakin banget kalau Hotlan ada di sini, Kak. Tapi, Nak, di mana Hotlan? Di sini nggak ada. Kak, yang sekarang aku lihat, kalau Hotlan itu ada di sebuah tempat kayak gudang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Hotlan. Di mana tempatnya? Ayo Kak, kita cari lagi, Tante. Aku yakin banget kok tempatnya nggak jauh dari sini. Iya, Nak. Ayo. Yaudah, yuk. Rizli, ini gudangnya di mana sih sebenarnya? Tunggu, Kak. Bobby, kamu bisa bantu aku. Kak, Hotlan ada di gudang itu, Kak. Dan sekarang, Hotlan lagi dalam bahaya. Ya Allah, Hotlan dalam bahaya. Reto, ayo kita masuknya, ayo. Tunggu. Tante, Kak, ini bahaya. Lebih baik kita telepon polisi dulu. Polisi. Sadar, Bos. Siapa kalian? Pembunuhan terhadap saudara Hotlan. Sebaiknya Anda ikut kami ke kantor. Jangan. Berhenti kamu! Benny! Berhenti kamu! Aku
maafin kamu. Lebih baik sekarang cincin ini kakak pakein lagi ke jari tangannya kak.